بسم الله الرحمن الرحيم <تكلم> <تكلم> <صلي تكلم> الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعليها وبنيها وسير المستودع فيها بأدتي ما أحصى به علمك Assalamualaikum ayuhan nabi wa wabarakatuh. wa barakatuh. Assalamu ala al-a'immatil hadinal jami'i anbiya'i Allah wa rasulih wa malaikatihi. Salamun 'alaina wa ala Para pemirsa majulah hijab TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam barokatul Muhammadiyah. Pertama-tama marilah kita kirimkan sebaik-baik fatihah dan salawat pada kandang Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alihi dan keluarganya yang suci Sallallahu Alaihi Wa Alihi dan juriatnya dan para pecintanya dan kaum muslimin muslimat pemimpin mu'minat, dan leluhur nabi suci sholatullah wassalamu'alaikum dan para nabi para rasul para wali para wasi para syuhada terkhusus syuhada karbala dan syuhada palestina para leluhur kita terkhusus kedua orang tua kita pandai tolong kita dan para guru kita terkhusus Allah Ya pusat Ustaz Jalal beserta Bunda Aisyah Kartini mudah-mudahan Allah senantiasa luas dan kubur mereka berdua Syed Hussein Al-Habsi, Syed Sidaq Al-Jubri, Syed Ayat Asadab, terus dan seluruh guru-guru kita yang lain. Al-Fatihah, Tasbihuha, Salawat, Allahumma salli ala Mudah-mudahan keberkahan dari majelis ini juga bagi seluruh kaum muslim muslimin muslimat yang sedang menderita segera diintaskan penderitaannya yang berhutang segera dientaskan hutangnya yang sedang dihimpit masalah segera di Lepaskan Allah dari masalahnya yang memiliki hajat. Mudah-mudahan dikabulkan hajatnya, terkhusus saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan segera diberi kemenangan dan kedamaian. Al-Fatihah, tasbih as salawat Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai doa rofa pengantar doa rofa ada sebuah Perasaan menarik dalam doa rofa ini yang tidak saya bacakan sedikit Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Ilahi tarududi fil athari. Yujibu udal masar Yang artinya, Tuhanku taratudi fil atari penyelamanku terhadap al-athar, terhadap akibat-akibat. Yujibu bu'udal masyar telah menjauhkan tempat tujuanku. Ini menurut terjemahan bahasa Indonesia dari ICC atau Nurul Huda. Saya akan mencoba memberikan sebuah uh, terjemahan lain dasarkan naskah uh, terjemahan bahasa Inggris dari doa Rofah maupun dari apa yang saya baca dari buku Ayatullah Dukul Jawa Somali. Tuhanku, kebingunganku dalam jejak jejak ini yang dimaksud adalah uh, jejak jejak Allah ya, yaitu alam jama alam alam semesta yang jama ini Yujibu menghasilkan buudal mazar buudal mazar ini mungkin lebih uh, tepat diterjemahkan kejauhan dari bersiaroh, ke kejauhan dari uh, bertemu denganmu ini sungguh sebuah frasa yang sangat menakjubkan jadi di sini Imam Husain Salatulawasalamulalaih memberikan sebuah keadaan jiwa manusia mengindikasikan keadaan kita semua yang ada di alam jama' yang ketika terlahir di alam jama' dan hidup di alam jama' dalam keseharian kita ini Mengalami kebingungan, apa yang dimaksud kebingungan di sini adalah bahwa sejatinya manusia ini tidak pernah terpisah dari Allah. Sejatinya, kita semua itu bukanlah seperti sebuah jam yang dibuat atau dibuat oleh pabriknya, dibuat oleh penciptanya, kemudian dibiarkan berjalan sendiri. Tidak seperti itu. Tapi hubungan kita dengan pencipta ini, dengan fatir dari diri kita semua ini, adalah mungkin lebih cocok dengan sumber cahaya, dengan cahayanya, atau cahaya dengan bayangannya atau seseorang dengan bayangannya di cermin apa apa artinya bahwa kita semuanya tidak memiliki keberadaan apapun yang memiliki keberadaan sejati hanyalah Allah jadi sejatinya kita ini tidak pernah terpisah dari Tuhan Allah itu selalu meliputi kita. Kemanapun kita menghadap, disitulah wajah Allah. Tapi di sini Imam Husain Shallallahu Alaihi mengindikasikan, menunjukkan pada kita adanya sebuah keadaan tarot tut. kebingungan, confusion kalau bahasa Inggris atau hesitation kebingungan kita yang hidup di alam al ini sehingga keintiman interaksi kita dengan kejamahan ini membuat kita menjauhkan kita dari pertemuan dengan Tuhan. Menjauhan, menjauhkan, makin menjauhkan kita dari kesadaran bahwa kita itu sebetulnya tidak pernah terpisah dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil Ini kalau diteruskan sebetulnya sangat menarik ya. Fatwa'ni alaika bi khidmatin tu siluni ilaika. Maka gabungkanlah aku atau kumpulkanlah aku denganmu. ni alaika. Dengan sebuah, dengan sebuah khidmat yang membawa aku kepadaMu. Jadi kita minta pada Allah ya Allah, tolong, tolong, kau buka pandangan hatiku, kau buka kesadaranku sehingga kebingunganku ini hilang, sehingga berabad jarak kegelapan karena maksiat, karena dosa, karena kita Terlalu intim dengan alam materi, terlalu intim dengan keseharian dan ego kita. Ini hilang dan kita kembali bergabung. Kesadaran kita kembali menyadari bahwa kita tidak pernah terpisah dari Allah. Ketika diteruskan lagi. Eh, naskah doa Arafah selanjutnya adalah Kaifa yustadallu alaika bima huwa fi muftakirun ilaika Bagaimana mungkin dapat dijadikan petunjuk untuk menunjukmu apa yang wujudnya membutuhkan muftakirun ilaika kepadamu jadi ini adalah sebuah pertanyaan retoris yang luar biasa. Selama orang masih berusaha membuktikan keberadaan yang maha ada, yang maha wujud. Dengan sesuatu selain dirinya sendiri. Itu sebetulnya Merupakan hal yang mustahil, tidak akan menghasilkan apapun kecuali hal yang nafi. Selanjutnya, naskah selanjutnya doa Rofa ini, Imam Husin solatul Wassalamul melantunkan ayaku nuli goirika mina zuhur malai salaka hatta yakunu dapatkah sesuatu selainmu memiliki manifestasi memiliki sejenis manifestasi yang kau tak memilikinya. Sehingga sesuatu itu bisa menjadi penjelas atasmu. Mushiro raka penampak atasmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli Muhammad wa ajil para Jadi uh, perasa perasa yang barusan kita bacakan ini mengindikasikan sebuah keadaan yang dimulai dengan kebingungan seorang hamba mungkin kebingungan dari kita semua yang masih ada di alam jamaah yang kehilangan kesadaran kita bahwa kita semua ini sebetulnya tidak pernah terpisah dari ya Allah. Allah. Tidak pernah terpisah dari wajibul wujud. Tidak pernah terpisah dari yang maha pengasih dan penyayang sedetik pun, sesaat pun. Jadi, menurut penjelasan dari Dr. Jawa Somali, uh, awal asal-muasal di kisah kita ini, kita semua adalah selalu bersama Tuhan. Kemudian, Allah Membawa kita ke dunia ini, dan kita dilahirkan. Segera setelah kita dilahirkan, kita mengalami sejenis keterpisahan dari Allah. Kita membuka mata kita dalam sebuah dunia, dan kita melihat berbagai banyak hal di sekeliling kita, membuat kita. Banyak lupa akan asal atau asal muasal kita. Kita tidak ingat dari mana kita berasal, tapi kita mencarinya di segala hal yang kita lakukan. Kita telah merasakan manisnya. Kebersamaan dengan Tuhan dan betul-betul merasa kehilangan kebersamaan dengan Tuhan itu, tapi karena kita tidak tahu, kita mulai mencari untuk manisnya rasa kebersamaan dengan Tuhan itu di dunia ini, dalam kehidupan ini, di setiap hubungan di setiap pekerjaan, di setiap hal yang kita beli. Sebenarnya kita mencari replikasi atau duplikat dari rasa manis dan persatuan yang kita benar-benar kehilangan kehilangan rasa manis dan persatuan dengan Tuhan itu Setiap kali kita mengalami pengalaman baru, misalnya punya teman baru atau menikah, memiliki pasangan hidup, atau memiliki pekerjaan baru, terkadang kita merasa hal yang luar biasa telah terjadi. Dan kita benar-benar bekerja keras untuk mencapainya. Tapi setelah kita mencapainya, kita segera menyadari bahwa mungkin bukan itu yang ternyata kita cari. Apa yang selalu kita rindukan ini ternyata bukan tidak bisa kita temukan dalam al-athar, Ini mungkin diindikasikan oleh Imam As-Sajad, Salawatullahalaihi dalam munajatul Muhibbin. Ya munakulu bil mustakin, wa yagoyatama lil muhibbin. wahai harapan hati-hati dari al mustakin, orang-orang yang rindu. Faya goya ta'ama arifin. Dan wahai puncak harapan para pecinta. Demikian terjemahan bebas dari saya. Jadi sebetulnya dalam setiap yang diharapkan oleh hati seluruh manusia sebetulnya tidak lain adalah persatuan dengan Tuhan itu sendiri. Ya, orang ingin sekolah, sekolah ingin pintar, ingin berilmu. Tapi sebetulnya al-alim itu adalah nama Allah juga. Berilmu itu sebetulnya adalah sifat Allah juga. Orang ingin menikah, saling mengasihi dengan istrinya sebetulnya yang ia cari itu dengan pasangan hidupnya ingin saling mengasihi sebetulnya yang ia cari itu adalah kasih sayang sejati yang ia rasakan yang tidak ada caranya yang ia, ia pernah rasakan dalam kebersatuan dengan Tuhan. Bukan berarti bahwa sekolah itu salah, menikah itu salah, tidak. Tapi, semua yang dicari manusia menuju kesempurnaan itu harus disadari bahwa sebetulnya yang dicari hakikatnya adalah sesuatu yang ada di balik itu semua dan menjadi indah bahwa sebuah pernikahan menjadi jalan bagi kedua orang yang menikah menuju cinta Ilahi yang sejati. Seseorang belajar dan sekolah tidak untuk membanggakan dirinya tapi dia betul-betul bisa tenggelam dalam samudra keagungan ilmu Allah. Dan seterusnya. Nah, uh, perjalanan rohani itu dimulai saat seseorang menerima bahwa ia bukanlah wujud yang independen, bukanlah wujud yang bukanlah keberadaan yang bebas. Dan seseorang betul-betul menerima bahwa dia lebih ingin tergantung pada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia tidak ingin melakukan segala hal Secara independen, tapi sebaliknya, dia ingin melakukan segala hal dengan berdialog, berinteraksi dengan satu-satunya tujuan harapannya, yaitu Allah yang Maha Pengasih, yang lagi Maha Penyayang. Ini mirip seseorang yang ketika masa puber biasanya dia ingin lepas sebebas-bebasnya dari ayah ibunya tapi semakin dewasa ketika dia sudah semakin berumur mereka semakin menyadari kasih sayang orang tuanya biasanya orang ketika memasuki 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun makin sayang kepada kedua orang tuanya makin bisa membayangkan betapa sayangnya dulu kedua orang tuanya pada diri kita semua. Nah, ada sebuah masa juga di mana seorang hamba betul-betul menggelepar dan mengatakan pada Allah, Ya Allah, engkau ini lebih sayang pada aku ketimbang kedua orang tuaku bahkan. Janganlah pernah kau palingkan tatapanmu dari diri diriku janganlah kau pernah membiarkan aku sendiri memutuskan semua keputusanku bimbinglah selalu aku makanya kita selalu mengatakan bahwa ma taufiki illa pina. dan betul-betul taufikku yang menggetarkan jiwaku menuju yang benar pilihan-pilihan yang baik dan benar itu hanya engkau yang Alaih Tawakal tuh kepadaNya kepadaMu lah kami bertawakal kami sandarkan urusan kami Wa ilaihi unik, dan kepadaMu lah kami akan kembali. Jadi kalimat yang diambil Allah Yarham dari surat Hud ayat 88 kalau nggak salah ya yang juga ada potongannya dari surat Imam Husain Salatullah Wassalamu'alaikum Alaih salah satu surat Imam Husain Salatullah Wassalamu'alaikum ketika menjelaskan alasan perjalanannya ke Karbala kalimat yang menjadi wasiat dari Ustadz Jalal Kiai Haji Jalal bin guru yang kita cintai mudah-mudahan Allah senantiasa luaskan kubur beliau beserta bunda ini sejatinya adalah merupakan awal dari perjalanan rohani yaitu ketika orang sudah memahami bahwa tarot tudi fil asar yujibu bu'dal mazhar, aku ini sudah kebingungan dengan berbagai persoalan hidup, dengan berbagai kompleksitas hidup ini, dengan berbagai kejamaan yang ada ini. Dan aku ini selalu merindukan limpahan kasih sayangmu. Aku ini selalu merindukan persatuan denganmu ya Allah. Karena itu tidaklah taufikku ini kecuali kami harapkan, aku harapkan darimu ya Allah. Yang meresonansikan hati kami untuk kembali mau beribadah padamu, berkhidmat pada sesama. Mengisi waktu-waktu kami dengan hal yang semakin mendekatkan diri padamu ini hanyalah engkau ya Allah. Kendalikanlah urusanku. Waf'al bima anta wala bima ana ahlu lakukan apa yang engkau adalah ahlinya dan jangan kau lakukan apa yang aku adalah ahlinya padamu kami sandarkan urusanku urusan kami dan kepadamu lah kami akan kembali Subhanallah wala ilaha illallah wallahu akbar. illa al Sehingga dengan kita mengembalikan seluruh taufik pada Allah, menyandarkan urusan pada Allah, misalnya seperti yang kita bahas minggu lalu, ya, senantiasa kita berdoa pada Allah, Berdoa, mohon taufik dari Allah atas perkara seluruh perkara urusan yang kita alami, dilapangkan dari seluruh musibah dan bala yang kita rasakan, dan kita yakini bahwa seluruh kepedihan yang kita rasakan itu tidak lain adalah kepedihan perpisahan dari Allah, ya. kepedihan yang. Allah rasakan pada kita sebetulnya adalah jalan menuju kenikmatan abadi. Pada hakikatnya adalah limpahan nikmat Allah. Kita selalu berdoa pada Allah dalam setiap musibat kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammadin wa Ali Muhammad wajah Ali min amri farojan wa mahrojan. Warzukni min haitu ahtasib min Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Dan jadikanlah bagiku dari urusanku ke lapangan dan jalan keluar. Dan berilah kami rezeki dari arah yang aku sangka maupun arah yang tak aku sangka kemudian kita luaskan harapan kita kita luaskan keinginan kita kita fokuskan keinginan kita akbaru hamina ini kita geser dari seluruh hal yang duniawi ini akbaru hamina itu kita geser kepada Allah kita besarkan rohbah kita atau harapan kita pada Allah Kemudian kita sandarkan urusan kepadanya Kita percaya kepada Allah dan berlindung kepada Allah Dari segala bisikan setan agar tetap di jalan ini Bila itu kita jalani maka mungkin Allah akan mengabulkan doa kita Fajma'ni alaika tu siluni ilaika maka kumpulkanlah aku di haribaanmu dengan sebuah khidmat yang dapat menyampaikanku kepadamu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Majel Faroja Ali Muhammad. Inilah jalan kehidupan kita dari Allah kita berasal inna dinahi wa inna ilahi rojiun Dan kepada Allah kita kembali. Dalam kalimat Imam Husein, salatullah wassalamu'alaikum wa anna ilaika maruti dan sesungguh badan bawasannya, Kepadamu adalah jalan kembali. dalam mungkin satu ungkapan lain yang yang mungkin memiliki sejenis keintiman ilaika dan bahwasanya kepadamu marot di dalam kembaliku mudah-mudahan melewati terus-menerus kita berdoa pada Allah melafazkan apa yang diwasiatkan oleh Allah Yarham ya Haji Jalaluddin Rahmat wa ma billah Allah akan menyampaikan kita pada keadaan yang disebutkan dalam Al-Quran syaitan rojim Allah innahum fi Al Min ala innahu mereka itu benar-benar ada dalam keraguan, dalam pertemuan dengan Tuhan mereka. Ketahuilah, sesungguhnya Dia itu Maha Meliputi segala sesuatu. Mudah-mudahan Allah menyingkapkan mata hati kita. Sehingga bisa melihat bahwa Allah selalu meliputi segala perkara, segala ruang, segala waktu, segala nafas, segala kepedihan kita, segala kedukaan kita, segala sukacita kita, segala amal kita. Tidak pernah ada apapun di mana Allah tidak meliputi. ya. Bahkan Allah meliputi juga segala gerakan hati kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa wa barajau. Sinkanlah saya mengakhiri majelis malam Jumat yang mulia ini dengan membacakan surat dari Al-Quran. Kita bisa melihatnya di surat Al-Ankabut ayat 5. rajim Bismillahirrahmanirrahim. Man Allah fa inna ajalallahi laat. Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya ajal Allah itu benar-benar akan tiba. Sesungguhnya pertemuan dengan Allah itu benar-benar akan tiba. Sesungguhnya waktu yang dijanjikan itu benar-benar akan tiba. Coba saya lihat arti di Departemen Agama. Surat Al-Ankabut ayat 5. Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, sesungguhnya waktu dalam kurung yang dijanjikan tutup kurung Allah pasti datang. Wa alim dan dia yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa sallallahu ala Wa ma alai tawakal tu unik. Marilah kita tutup majlis yang sangat mulia ini dengan mengirimkan sebaik-baik pahala dari majlis ini pada seluruh orang yang kita cintai yang telah kita sebutkan tadi Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci dan leluhurnya dan para nabi, para wali, para siddiqin, para ulama al muqlisin al-muklasin bi Muhammadin wa alitohirin Para guru kita terkhusus Allahyarhamu mausajjalal peserta Bunda mudah-mudahan Allah meluaskan kubur mereka berdua Habib Nasuhin Al Habsi, Habib Habibna Habibna Al Jufri, Habib Nasafah, Habib Nasruddin Alaih Rus dan guru-guru kita yang lain juga pada kedua orang tua kita masing-masing baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita juga andai tolan kita orang-orang yang kita sayangi dan seluruh pecinta Nabi dan keluarganya salamualaikum mudah-mudahan melewati majlis ini juga yang sakit disembuhkan Allah yang berhutang ditunaikan hutangnya oleh Allah yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah dan kita semua diberi taufik untuk taat dan senantiasa bersalawat dan bertambah Kecintaan kita kepada Kandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang suci Salamullohu Alaihim dan seluruh kaum muslimin radhiyallahu Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil awalin wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil akhirin wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mala'il wa salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil mursalin Allahumma ati Muhammadan al-wasilata wa syarafa wa tarajat kabirah Allahumma inni amantu bi Muhammadin wa lam ara fala tahrimni yawmal qiyamati ru'yata wa arsukni suhbata wa tawafani ala millatih Waskini min khauti masraban rawi yan sa'ihun hani'an. Inna ka'ala kulli sya'in qadir. Allahumma inni amantu bi muhammadin walam arah. Farifni fil jinani wajhah. Allahumma parli ruha muhammadin. Anni takhiyatan kasirotan wa salamah. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur. Allahumma ahni kula fakir. Allahumma shbi kula jai. Allahumma ksu kula urian. Allah maqtidain kula madin Allah mafarits an kulli makruh Allah marutta kula. kharib Allahumma fuka kula asir Allah ma'asleh kula fasid min umurin muslimin Allah ma'asfi marid Allah ma'asudda faqra nabi hinak Allah ma'ghoir su'a khali nabi husni khalik Allah maqtid anna natayna min al-fakar inna ka'ala kulli sya'in qadir Rabbana bolamna ufusana ilam takfirlanah wa tarhamna lana minal khawasiri la ila illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin rabbana hab min wa qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama rabbana atina fitunya sana wa fil akhirati wa qina wa Lalu Allahumma sukna syafaat al Husain, jauh malurut wasapit lana kota masjid kin enda kamal Husain wa aswabil Husain, Allah tidak pada lu muhajab dunal al Husain alaihissalam. Amin ya robbal alamin. Al fatihah tasbihku asalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkal tuwa ilahi unib.